Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini tuh aku percepat aja ya. Jadi untuk styrofoamnya tuh udah aku tempel kayak gini. Aku menggunakan dua styrofoam yang gede-gede. Terus habis itu bunganya udah aku tancep-tancep dan daunnya juga. Terus habis itu aku masukin kain spoonbond dan aku udah pernah bikin tutorialnya semua, guys. Jadi kalau misalkan di video ini kalian kurang jelas, kalian bisa cek di video aku yang lama ya. Karena di video-video aku yang lama itu lebih detail juga ada. Karena di sini tuh customer aku tuh mintanya tuh nanti diambil 2 jam lagi. Jadi kayak aku harus cepet-cepet gitu. Terus habis itu untuk kertasnya di sini tuh aku ada dua ukuran. Jadi untuk ukuran yang pertama tuh ukuran yang besar kayak gini. Ini tuh satu kertas buket dibagi menjadi 4. Terus habis itu ada yang kecil kayak gini, itu satu kertas buket dibagi menjadi 8. Terus langsung aja di sini aku bakalan kasih unjuk untuk tutorialnya. Di sini tuh aku bikin banyak, guys. Begitu, langsung aja yuk. Nah, jadi di sini kita pakai ukuran besarnya dulu karena ini nanti bakalan jadi tengah-tengah gitu. Terus langsung aja di sini tempelin double tip dan kita tempelin ke bunganya kayak gini. Jangan lupa kiri kanannya juga dikasih solasi jadi biar kokoh dan kuat. Begitu, guys. Terus habis itu di sini langsung aja kita tekuk untuk bagian mininya. Wah, mini enggak tuh. Langsung aja di sini aku ambil sisi sebelahnya yang sama persis kayak gini, terus langsung aja kita solasiin kayak gini. Terus ini tuh karena list goldnya tuh cuma di atas, jadi kita cuma tekuk aja, bukan tekuk, apa, gulung maksud aku. Terus di sini juga, jadi kita gulung. Terus ini juga list goldnya cuma di atas, jadi kita gulung. Terus habis itu di sini juga sama, jadi kiri kanan tuh harusnya sama ya, say. Jangan beda-beda gitu. Terus langsung aja di sini untuk kertasnya langsung aja aku tempelin double tip jadi biar cepet semuanya. Karena ini bener-bener durasi ya, orang-orang tuh kalau beli tuh bener-bener dadak banget. Terus habis itu di sini aku buka untuk double tipnya dan langsung aku tempelin ke kiri dan ke kanan. Terus di sini aku juga kasih solasi jadi kayak biar bener-bener kokoh begitu, guys. Terus habis itu aku tempelin ke kiri dan ke kanannya juga. Dan jangan lupa kita pakai solasi seperti ini. Kayak gini. Ini aku jual dengan harga Rp50.000 karena teman sendiri, jadi aku murahin aja. Terus habis itu aku ambil double tipnya lagi dan aku tempelin kayak gini. Terus sebelahnya juga. Terus jangan lupa juga dikasih solasi-solasi jadi biar bener-bener kokoh gitu. Terus ini yang terakhir aku kasih lagi. Ini bagian yang aku tekuk. Terus habis itu aku tempelin lagi. Habis itu di bagian depannya aku kayak bikin kipas gitu, tapi di bagian paling atas dia tuh kelihatan paling atas dan bagian depan dia ke depan. Gimana ya ngejelasinnya? Nah, pokoknya ngelengkuknya tuh kayak gini, guys. Kayak bikin kipas gitu, cuman di bagian depannya kita kebawahin gitu. Maksud aku gitu, guys. Terus langsung aja aku tempelin kayak gini. Kita butuh bantuan isolasi yang banyak-banyak-banyak jadi biar kokoh gitu, guys. Terus langsung aja di bagian pegangannya aku tutup. Terus ini aku kayak bikin begrok gitu. Nah, caranya cuma ditarik kayak gitu doang, guys. Gampang banget kan? Jadi ukuran mini terus kita lipat jadi 2 terus kita ngembangin gitu. Terus habis itu di sini step terakhir kita pakein pita. Nah, kayak gini. Kita gunain lem lilin. Terus langsung aja kita tempelin untuk pitanya. Ini untuk tutorial pitanya aku juga udah pernah bikin, jadi kalian bisa lihat di video-video aku yang lama kayak gitu ya. Dan untuk hasilnya sendiri kayak gini, super duper cantik untuk hasilnya. Dan langsung aja kita potong di bagian bawahnya biar dia kayak bener-bener cantik gitu, guys. Nah, selesai. Dan untuk hasilnya sendiri seperti ini.
Nah, kayak gini, ini no filter, benar-benar secantik itu. Cantik banget kan? Nah, seperti itu aja video dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum, dadah!